Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya lah ni ada dekat Georgetown. Nak mai jalan-jalan sat, keliling dekat Pasar Chaurasta ni. Pasal ramai ni. Mai kita ronda-ronda ni IPK, Ibu Pejabat Polis Kontinjen Pulau Pinang. Mai din sini. Sebarang jalan ni. Ni jeruk-jeruk ni. Yang ni apa dia? Kabilo Pinang famous kacang jeruk krepek asam. Ni buah berangan. Dia goreng siap. Ni harga dia. Sekilo RM50. Ini Pasar Chaurasta. Nah, ini ada lagi buah perangan. Tengok dia goreng dengan pasiak panas-panas tu. Ini Jalan Chaurasta. Dia buat baru ni. Walk ataupun Chaurasta, jalan-jalan ronda-ronda sini. Nah, sebelah kanan ni, dalam ni ada market jual barang-barang basah. Ini ada jeruk tempayan. Nasir jeruk. Jeruk Pinang memang terkenal ya. Oh, ni harga dia lah. Setengah kilo RM8. Tak ada juga, kurang kan? Kita pakai cukai apa? Boleh kita pakai gula pasir. Kilo RM16. Macam mana? Kita juga pakai cukai apa? Boleh kita pakai gula pasir. Oh, cukai apple. Yes, so. Kalau macam ayah. Kalau macam jeruk Pak Ali tu? Dia pun pakai cukai apple juga. Cukai apple. Dia pakai madu. Oh. Dia lambat basi ya? Ni jeruk tempayan ni. Kurang kat dengan AC, cuka dikati cuka apple. Ni je barang-barang basah sama ni, barang kering. Ini herba-herba Cina. Ini ada lagi jeruk. Jeruk campur, setengah kilo RM6, sekilo RM12. Kedai jeruk Aisyah. Oh, ini ini kedai Aisyah. Kedai mi goreng. Ini lupa mi goreng kan? Betul-betul. YouTube, mi goreng. Oh, dia ni. Kita mai. Okey jugalah. Dia benda makan ni terpulang pada mulut masing-masing. Kan? Dia subjektif. Ada orang kata sedap, ada orang kata tak. Selera dulu. Oh, dia. Kedai jeruk Aisyah. Mana kata jeruk madu, jeruk Pak Ali? Lama lah. Ini paling lama. Kita dari 14 tahun. Oh. Ini lagi lama. Cuma kita tak push. Tak highlight.
Tak highlight. Kan dulu kalau orang makan jeruk mesti pergi Pinang. Ya, betul. Kan? Jadi situlah tempat dia. Betul, betul. Nak pergi ni makan jeruk dulu. Dulu jeruk ya. Jeruk pala dulu. Kita masih masih macam dulu juga. Nak pergi Pinang makan jeruk. Iyalah. Banyak makan jeruk pala dulu. Tapi bagus lah ni banyak Bumi Putera buat kan. Main jalan dulu. Ini bom. Ini ada lagi di jeruk kita. Assalamualaikum. Di jeruk kita. Ni nama apa? Di jeruk kita. Oh. Oh ni Abang Ali. Ha. 4-5 tuan juga ni jeruk sini. Ini kalau ini sudah beli 98% semua. Yang lain semua. Betul dah. Boleh rasa. Dah abang ni ambil apa? Makan sambil makan sambil sembah. Rasa dulu bang. Sini kalau silap beli, rasa lah bang. Pakai cuka tak pakai cuka tak sama. Ha. Makan dulu kau boleh cuba. Rasa tengok dulu. Ada setengah kedai jual murah bang. Kau pakai cuka dengan gurau. Oh tu eh. Macam ni Pak Ali dia 15 tapi dia 10. Dia ada beza ke jeruk? Abang makan dia nyucuk hidung tak sakit tekak. Dak ah. Abang makan tu. Ha. Dak pun eh. Ada. Tengah jeruk depa pakai cuka ibu bulan kita makan nyucuk hidung sakit tekak. No. Oh. Orang yang ada penat lelah makan sebut. Tak itu saja. Oh, hak ni special yang tulah. Boleh tahan lama ni. Ha. Depan dalam peti ais. Depan tu bawa keluar tak payah basuh. Kalau dengan ibu bulan kena basuh. Ha. Itu dia. Ha, hampa mai rasa sendirilah macam mana. Tanjung mana pun duk Pinang ya. Okay, mai ta jalan sikit lagi. Ini penyalahan yang kuat tadi ni. Kau ni memang. Ha, ni jual baju-baju. Ni beg-beg pun. Ni baju-baju t-shirt. Ha, yang yang lain ni tak berapa ada lah. Nampaknya lorong yang mereka buat untuk jualan ni banyak jual jeruk lah. Ada 4-5 tuan. Masing-masing begitu jeruk mereka bagus lah. Ada jenis yang bagus, ada kawan ni bagus. Tu kita try tengok lah. Asal tengok baru tahu.